ketemu lagi dengan Agus Plan. Kawan-kawan semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi kesehatan, dan menjalankan aktivitasnya tanpa halangan suatu apapun. Kali ini saya akan kuning dan wiring bonsai dolar, ya. Ini bonsai dolar. Ini akan kita lakukan pruning, ya. Kita lakukan pruning. Setelah pruning, nanti akan kita wiring dan sekaligus membentuk dasar dari pergerakan ranting. Oke, kita lakukan pruning terlebih dahulu. Nah, untuk pruning udah selesai. Kita menentukan kemana arah-arah dari ranting-rantingnya ini. Kalau awalnya dulu sih ini pengen saya bikin yang bawah ini seperti payung gitu, ya. Cuman karena telat, ini udah terlalu panjang. Jadi kita pemilihan untuk model yang baru lagi. Mungkin saya buat agak mereng, ya, jadi seperti air terjun ke bagian sininya. Jadi nanti ini semuanya mengarah ke sini.
aku ingin Eko dari tadi. Apa tuh? Bagus Kristianto. Kawan-kawan, untuk hasil akhir kira-kira seperti ini ya. Yang atas tadinya memang ada, sekarang kita turunin aja. Nah, jadi memang ini nggak tahu nih modelnya model apa iki ya. Mudah-mudahan jadi top lah gitu, jadi akhir-akhirnya seperti ini. Nah, itu ada plastiknya, tadi sempat bunyi kretek gitu karena setengah dipaksa, jadi agak retak dia. Oke, itu ya kawan-kawan ya, untuk hasilnya mungkin belum memuaskan ini, untuk hasil akhir belum memuaskan. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel Agus Plan ya. Wah, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Silahkan komen ya, apa bentuknya gimana atau harus seperti apa gitu. Ini kalau kata orang-orang ini model air terjun ya, itu oke, lebih kurangnya seperti itu.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.